Ini guys, ini anak Kali Ciliwung yang ada di daerah Manggarai ya, dekat dengan stasiun Manggarai. Nah ini sampah-sampah dan kalinya, kali mati ya, ngalirnya cuma sedikit, hitam, kotor juga, dan banyak rumah-rumah warga yang ada di sini guys. Ini kita bisa lihat, ini ada. Itu dari sana ya, semacam itu dibuang dari sana ya. Ini sampah, ini dibuang dari sana sih, kayak semacam ada buangan air dari sana ya. Tapi ini sampahnya begini. Waduh, nah ini guys, kita bisa lihat rumahnya itu sampai sudah di atas kali, sedikit lagi roboh itu guys. Dan di sini kenapa ada tali-tali yang kuning ini sama ember ini? Ini karena warga itu kan jualan di bawah ya. Dan kalau orang yang mau beli, dia tinggal lewat ini, pakai ember ini guys. Ke ember yang biru ini guys. Nah untuk di kasih ke bawah, nanti ditarik. Cara jualan mereka begini guys. Cuma ya inilah, kita lihat rumah-rumahnya seperti ini guys. Rumah di bantaran Kali Krukut ini seperti ini. Nah mudah-mudahan segera dinormalisasi ya, karena kondisi seperti ini tidak bagus, karena bisa mengakibatkan banjir. Kalau di sebelah depan sana, arah sana itu ke arah Tendean ya. Tendean terus ke kanan ke. Ya, jumpa lagi guys. Kali ini saya di daerah Paseban, Jakarta Pusat ya. Dan saya melihat ini kalinya di sini nih. Ini banyak sekali sampah-sampahnya. Ini kita bisa lihat guys, sampah-sampah yang dibuang ke kali.
dan ada bangunan-bangunan liar juga di sana. Hari ini tanggal 4 Januari 2023, di mana saya melihat kali ini sepertinya kali yang akan mengarah ke Sentiong, kali Sentiong ya. Dan depan saya ini adalah daerah Kenari, Paseban. Ya. Ini kita bisa lihat kondisi kali seperti ini, banyak sampahnya, guys. Kita akan coba lihat di posisi sebelahnya. Sebelahnya misalnya posisi kalinya seperti apa, guys. Nah, ini juga banyak sekali sampah-sampah yang dibuang ke kali, guys. Nah. Kita akan arah ke sana lagi, lihat itu sampahnya banyak sekali, guys. Nah, ini guys, saya agak ke dalam dikit untuk melihat kondisi rumah-rumah yang ada di bantaran kali lebih dekat lagi. Ini kondisi rumahnya seperti ini, guys. Dan juga kali yang ada di daerah Manggarai ini. Ini kita bisa lihat ke arah sana. Seperti ini masih sangat natural. Belum dilakukan pengurukan atau pembuatan tanggul-tanggul yang ada di bantaran kali ini. Dan banyak sekali rumah-rumah yang dibangun di bantaran kali seperti begini, guys. Ini yang harus dinormalisasi secepatnya. Banyak sekali ya sampah-sampah yang dibuang ke kali ini. Kebanyakan itu styrofoam, plastik-plastik ya, yang dibuang ke sini. Ini kita bisa lihat ya. Ya, beginilah guys tampilannya. Itu sana rumah yang sepertinya baru dibuat kali ya. Tuh yang sebelah sana ya. Itu sana ya.